Enaknya matanya berasa ya. Strukturnya lembut banget, memang. Dan dia nggak lumer. Betul. Nah, memang luarnya keras, bukan keras, kayak lebih kering, tapi dalamnya tetap lembut sekali. Lembut banget. Coklatnya berasa banget dari si kue baloknya, dan ini stroberinya, wah enak sekali, manis. Harum stroberi enak sekali. Ini dari coklatnya tuh bener-bener lumer, lumer-lumernya. Manisnya tuh kalau udah di mulut tuh enggak yang bikin gigi kita tuh kayak nyangkut. Meninggalkan kayak, jejak, tidak meninggalkan jejak ya. Kayak nyut-nyut gitu, enggak. Masih worth it dan it's nice. It's nice. Nah, sekarang aku mau ngerasain yang bolu baloknya almond. Almond. Nah, kalau ini aku yang taro. Taro. Ini kayak bentuknya kayak peti ya. Oh, iya, kayak peti benar. Kayak peti. Peti harta karun. Peti harta karun. Nah. Kok? Enaknya matanya berasa ya. Strukturnya lembut banget, memang. Dan dia nggak lumer. Betul. Nah, memang luarnya keras, bukan keras, kayak lebih kering, tapi dalamnya tetap lembut sekali. Lembut banget. Ini enak banget loh, teksturnya bagus banget. Dan si kue baloknya ini nggak dibikin terlalu manis, karena udah ada manisnya dari si sausnya. Kalau yang empuk nih, matanya berasa. Ini yang nggak suka manis, boleh pilih matcha. Iya. Yeah. Kalau yang coklat tadi, lebih manis karena ada coklatnya di dalam. Ini sih worth it banget, Nang. Aku boleh nyobain nggak? Boleh. Aku juga mau nyobain. Di sini, Sok. Enak nih, ungu. Nah, kalau ini nggak usah pakai piring, langsung aja. Tapi wangi banget ya. Wangi banget itu si taro-nya. Ya. Aduh. Wangi banget adonannya. Ya ini nggak terlalu manis ya. Iya. Ini manisnya masih yang kayak awan-awan aja. Enak banget, ada crunchy-crunchy dari si almondnya ini. Mantap sekali. Enak kan? Wow! Manis banget. Ini enak banget, Nusa Juma harus cari ya. Kue balok ini. Langsung aja cari ke Jalan Raden. Raden Saleh Raya nomor 28. Wah, itu about address. About address. About price. Price-nya berapa, Mang? Price-nya ini semuanya sama. 23.000 dapat 4 kue balok ini.